Pemirsa, unik dan langka, pohon nangka di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berbuah menyerupai buah pisang. Keunikan buah nangka tersebut menghebohkan warga Indramayu yang penasaran ingin melihat langsung. Bentuk buah nangka unik menyerupai buah pisang yang tumbuh di areal persawahan perbatasan Desa Sukaperna dan Desa Bangu II, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pohon nangka berusia sekitar 15 tahun ini berbuah dengan bentuk yang aneh dibanding buah-buah nangka lainnya yang juga tumbuh di pohon tersebut. Fenomena aneh dan unik ini baru pertama kali diketahui pemiliknya 2 bulan lalu. Padahal sebelumnya buah nangka yang dihasilkan pohon tersebut berbuah normal, seperti buah nangka pada umumnya. Pertama kali ditemukan, hanya ada satu bagian yang menyerupai buah pisang di bagian bawah buah nangka. Memasuki usia sekitar 2 bulan, semakin banyak bentuk menyerupai pisang di sekeliling buah nangka. Keanehan pohon nangka berbuah mirip pisang ini pun menghebohkan warga Indramayu. Awal mulanya ketahuan kapan, Pak? Ketahuan habis lebaran. Lebaran kemarin? Kemarin. Kaget nggak sih, Pak, lihat itu? Kaget. Gimana waktu itu ceritanya, Pak? Pohon nangka ini kayak gedam muli. Itu muncul Pak RT ketahuan, Pak RT kegiatan Pak RT langsung dipiram. Sebelumnya ini belum pernah seperti ini pohon? Belum pernah. Karyadi pun berniat akan menjaga dan membiarkan buah nangka tersebut tumbuh dengan alami. Ia penasaran bagaimana bentuk buah nangka saat matang nanti. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.